Halo, apa kabar teman-teman semua? Video kali ini kita akan bahas 12 jenis bunga yang sedang naik daun bulan Oktober ini ya. Sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa, jangan lupa saya minta dukungannya dulu ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Ini di urutan yang pertama ada begonia strawberry variegata. Di urutan yang kedua ada jewel orchid. Daunnya sangat unik ya, ada garis-garisnya putih di tengahnya, perpaduan antara warna hijau sama putih. Ini yang ketiga ada Hoya Kairi. Ini juga termasuk jenis variegata nih. Ada warna kuningnya, ada warna hijaunya, dan juga ada warna hijau mudanya. Sangat cantik ya warnanya. Yang keempat ada Peperomia polybotrya variegata. Warnanya juga sangat cantik, daunnya juga sangat unik ya. Jika dilihat daunnya itu ada hijaunya. Warna variegatanya cakep banget. Ini yang kelima ada Hoya Mauna Loa. Ini seperti daun sirih ya. Jenis merambat ini dia. Di urutan yang keenam ada Peperomia mojito. Daunnya bulat berbentuk variegata. Yang ketujuh ada Syngonium Scrambled Egg. Warnanya cenderung ke variegata ya. Yang kedelapan ada Aglaonema Pictum Tricolor. Aglaonema yang satu ini memiliki daun yang sangat unik. Dia berbentuk panjang dan warnanya itu ada putih, hijau tua, dan hijau muda. Warna daunnya sangat unik. Yang kesembilan ada Homalomena walisi. Homalomena yang satu ini sangat cantik banget warnanya. Nah, di urutan yang ke-10 ada Diffenbachia reflector. Ciri khas daunnya ini sangat cantik banget.
Nah, di urutan yang ke-11, tanaman hias yang sedang naik daun Oktober ini adalah Calathea ornata. Jenis Calathea ornata ini sangat banyak diburu para pecinta tanaman hias saat ini. Karena corak daun dari Calathea ini sangat bermacam-macam. Dan di urutan yang terakhir ada Philodendron Red Moon Variegata. Warnanya sangat cantik ya. Oke, sekian dulu video kita hari ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.